Okey, peristiwa berlaku. Berlaku kisah Al-Ifq. Ha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu dalam perjalanan pulang daripada peperangan Bani Al-Mustalib. Fitnah ini dimulakan oleh golongan munafikin. Namun, malangnya beberapa orang sahabat terpengaruh mempercayainya. Setelah sebulan lebih fitnah ini tersebar luas di Madinah, akhirnya turunlah ayat dengan surah An-Nur bagi membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Likulli imri'in minhum maktasaba minal ifk walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dalam kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya, antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat ke-11, surah yang ke-24. Hukuman Qazaf dijatuhkan kepada mereka yang terlibat, antaranya Mistah bin Utadah, Hasan bin Sabit dan Hamnah bin Jahsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula idh tamittumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin. Laula ja'u 'alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bis shuhada فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Mengapa pada waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh sebab mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar kerana pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, pada waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga,
dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata-kata pada waktu mendengar berita bohong itu? Sekali-kali tidaklah patut bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau, ya Tuhan kami ini. Ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang lain agar yang ini berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dalam kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah maha penyantun dan maha penyayang. Nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Surah An-Nur ayat ke-12 hingga 20. Abu Bakar radhiyallahu anhu kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh Mistah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersumpah tidak mahu memberikan bantuan yang biasa diberikan kepadanya. Allah Subhanahu taala menegur tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu taala berfirman, "Walau ya'tali ulul fadli minkum was'ah ay yu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan antara kamu bersumpah bahawa kamu mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah pengampun lagi maha penyayang. Surah An-Nur ayat ke-22. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.